Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Cempaka Baru Kemayoran, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai dua bangunan. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik kipas angin saat tengah diisi daya oleh penghuni rumah di lantai dua. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun pemilik rumah mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan harta bendanya. Itu mengecas alat apa seperti kipas angin. Lalu tinggal sebentar kemudian itu pasti ada di kamar. Itu sudah ngebul ke atas. Nah, makanya luka bakar itu ditarik kasurnya itu sampai kena barang badannya dia. Jadi seperti itu yang saya ketahui singkat dari yang punya rumah aja. Berarti emang lagi ngecas terus ditinggal gitu ya, Pak ya? Iya, ditinggal. Itu juga